Halo sahabat Inspirasi News, Menteri BUMN Erick Thohir melakukan perombakan di jajaran PT Pelabuhan Indonesia 1 atau Pelindo 1 Persero. Nama Refli Harun menjadi salah satu yang dicoret sebagai dari jabatan komisaris. Staf khusus Menteri BUMN Arya Sinulinga membenarkan adanya perombakan di perusahaan BUMN tersebut. Bukan dipecat, tapi diganti. Ada beberapa komisaris yang diganti, ujar Arya Senin 20 April 2020. Pihaknya enggan membeberkan secara detail apa alasan pencopotan Refli Harun. Ia hanya berujar, pergantian tersebut merupakan bagian penyegaran di perusahaan BUMN. Refreshing saja, singkatnya. Melalui akun Twitternya, Refli Harun menanggapi pencopotan dirinya dan memberi pesan. Terima kasih Rini Sumarno yang mengangkat saya, terima kasih Erick Thohir yang sudah memberhentikan, dan terima kasih Presiden Jokowi yang sudah mengangkat dan memberhentikan. Izin berada di garis luar untuk terus jadi peniup peluit. Pemerintah benar kita dukung, enggak benar kita kritik. Salam, tulis Refli Harun dalam akun Twitternya, Senin 20 April 2020.